Penularan berita palsu coronavirus di negara ini jelas sengaja menimbulkan suasana panik dalam kalangan masyarakat. Tindakan tidak bertanggungjawab itu jika tidak dibendung akan menjejaskan kesejahteraan rakyat. Menurut ahli akademik Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM, Profesor Madya Dr. T. Bun Tuan berkata, mengikut kajian yang dijalankan Institut Teknologi Massachusetts MIT, berita-berita palsu tersebar 10 kali lebih cepat berbanding berita sahih. Berdasarkan situasi terkini, banyak mesej tular yang tidak diketahui kesahihannya namun diambil serius oleh masyarakat dan menganggapkan benar. Situasi ini sangat membimbangkan dan masyarakat perlu dididik untuk mengkaji setiap kesahihan berita itu sebelum menyebarkannya. Ketika ditemui RTM, orang ramai juga katanya perlu lebih bijak dengan merujuk kepada portal rasmi atau sumber maklumat rasmi yang dikeluarkan kerajaan sebelum mempercayainya. Satu sebab mungkin ada sikit perasaan seperti kurang selamat. Walaupun kita tahu situasi terkawal, tapi lumlah manusia, kadang kita lebih menjurus fokus kepada perkara-perkara negatif daripada positif itu sendiri. Jadi itu yang saya kata paling penting, setiap masyarakat perlu mempunyai fikiran matang dan juga perlu mempunyai sifat yang lebih berfikir dengan lebih baik untuk memastikan berita-berita disebarkan tu telah kita tahu kesahihan dan kebenarannya. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan perlu memperhalusi semula Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta menambah pendidikan masyarakat terhadap penggunaan media sosial. Sementara itu, seorang lagi ahli akademik UTM, Profesor Dr. P. Puvanaswaran berkata penyebaran berita palsu ialah salah satu cara golongan tidak bertanggungjawab melepaskan tekanan selain berniat untuk menghuru-harakan keadaan bagi kepentingan diri. Dan daripada satu kajian yang telah dijalankan sebelum ni di US, di mana di find out fake news ni menunjukkan hanya 17% saja yang dapat identify yang itu adalah fake news. So itu menunjukkan satu percentage yang very low, di mana fake news ini bukan senang kita nak identify yang itu true ataupun tak betul. Itu. So itu adalah yang penting.